kedua, Kalundra, dia ulang tahun yang keempat gitu. Gak kerasa ya. Sekarang anaknya ada dua, terus udah yang empat, kedua udah empat umurnya gitu. Tapi kita tua. Kayaknya harus diperjelas gitu ya. Gitu. Konsep ulang tahunnya sendiri sebenarnya kan ini lebih mau ada halal bihalalnya karena kan memang setelah lebaran momennya. Cuman emang anaknya tuh kan anak-anak aku suka banget sama olahraga gitu. Dan kebetulan kita dapat tempat, tempatnya juga ini ada sport centernya, ini di Kaizen ini juga, jadi kayak lengkap. Gimana kalau misalkan konsepnya kita bikin kayak festival olahraga. Jadi tadi juga memang ada 3-on-3, tadi 3-on-3 tadi yang main ada Dr. Reisha, Nabila Syakib, Giselle, ada Shanas, terus ada Caca Tengker, sama ada juga Pika gitu. Mereka 3-on-3, terus bulu tangkis juga ada tadi. Kinos sama Augie. Vega lawan Augie sama Natalie Hosler gitu. Tapi kenapa sih Satya selalu kayak ngadain acara ulang tahun itu kayak selalu di Pengko? Kan tahun-tahun kemarin juga kan kayak bisa ribet ya, Bung. Kalau bapaknya bilang, bundanya tuh senengnya kalau bisanya ribet gitu. Kalau bisa ribet ngapain mudah ya? Dia bilangnya gitu. Kayak supaya berkesan. Karena kalau aku tuh senengnya kan memang kalau rame-rame gitu, banyak yang kumpul gitu, seneng. Kita tuh kan jadwalnya tuh semuanya pada padet ya, ibu-ibu kan punya konten sendiri, ada syuting, ada kerjaan. Nah, waktu untuk kumpulnya tuh cuma di acara-acara kayak gini. Jadi kalau misalkan kita menyiapkan acara yang jadi ini jadi ajak untuk silaturahmi yang baik juga gitu. Nggak cuma orang tuanya aja, tapi kayak kita kan selebriti, kadang-kadang pasangan kita bukan selebriti, tapi nanti bisa kenalan sama suami-suaminya gitu, atau sama pasangan yang lain. Terus udah gitu juga anak-anaknya bisa playdate gitu. Jadi benar-benar acaranya tuh bisa bermanfaat untuk semuanya, pengennya sih begitu. Untuk kostumnya sendiri yang pilih tadi ya? Kostumnya ayahnya. Iya, karena kan temanya kebetulan olahraga. Jadi sekarang ya udah olahraganya apa nih, basket. Iya. Tadinya mau pakai kostum taekwondo, cuman di tempat ini nggak ada taekwondonya kan, jadi kita basket. Lo kenapa pilih temanya olahraga sih, Pak? Kenapa? Kalau udah juga sama, kita seragam. Jadi nih, di belakang tuh ada tulisannya. Terus ada kan Kalundra, ada Kanaka gitu. Kita temanya olahraga tuh karena kebetulan keluarga kita suka banget sama olahraga. Kecuali ayahnya. Atlet, aku catur. Tapi dia memang senang olahraga. Jadi tapi anak-anak sendiri senang nggak sama kostum yang tadi pakai? Senang banget. Anak-anak itu senang banget. Kalundra juga senang banget. Terus udah gitu yang datang juga senang banget. Kalau nggak ada acara kayak gini, mereka nggak akan ada 3-on-3 gitu, bulu tangkis. Tapi bukan yang serius ya, yang lucu-lucuan gitu, seru-seruan. Tapi olahraganya dapat. Tapi kalau Kalundra, ini heboh nggak sih? Kan ulang tahunnya hari ini tuh ramai, banyak banget yang datang. Heboh, dia udah pengen pulang. Soalnya pengen bawa kado. Bawa kado, anak kecil kan gitu kan, ulang tahun pengen bawa kado aja. Dia mah nggak ngerti, yang penting daripada ngasih kado, terus pengennya buka kado gitu. Ini kalau foto yuk, ayo foto yuk. Kalau kan kita nggak dapat kado, buat foto. Abis ini boleh buka kado. Iya. Gitu. Tapi ini lucu deh dia. Dari mama papanya sendiri ada kado spesial apa? Cinta ya. Kalau kita kadonya itu sebenarnya tahun ini lebih ke ngebolehin dia pilih sendiri. Anaknya tuh lagi suka basket Jordan. Dia lagi senangnya Jordan. Jadi dia lagi pengen beli atribut-atribut tuh apa-apa Jordan gitu. Jadi ya udah enggak apa-apa. Kan kadonya banyak banget tuh kan. Nanti di rumah sendiri seperti apa pengen komit. Belum tahu ya. Ini gimana kadonya, kayaknya juga sejujurnya belum lihat fisik kado-kado itu gitu, tapi mulai bersyukur ya. Iya, alhamdulillah. Yang penting kan anak-anak itu happy gitu. Sebenarnya kita nggak mau terlalu menspesialkan kado. Jadi kado tuh nggak mesti yang kayak mewah, mahal, apa segala macam. Tapi lebih ke yang suka gitu. Dan teman-teman yang datang juga rata-rata pada nanya, kalau sebenarnya tuh sukanya apa? Tadi dalam yang datang sampai berapa banyak sih, kan mungkin? 5.000 tuh. Konser dewa. Sebenarnya undangannya itu 200, tapi kayaknya yang datang itu sekitar tadi 175. Cuman undangannya 175, yang datang tuh satu keluarga kan, karena anak-anak itu satu keluarga minimal 4 sampai 6. Jadi sekitar 800 orang ya. Ada penyesuaian yang dari Gatia sama
doanya untuk para Maria? Doanya mudah-mudahan nomor satu sehat. Terus habis itu jadi anak yang soleh. Terus nanti bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Tapi sama orang tua, ya. Oke? Amin menamin, amin yang menamin. Amin, itu aja sih. Wadaw. Tadinya pengen. Cuman begitu anak-anak udah mulai agak gede-gede ya, kata ayahnya belum, kayak kita dua aja. Sekolah ya. Tinggal di saya jauh. Ya, biar maksudnya kita orang itu benar-benar full planning banget. Jadi udah terplanning lah. Waktu itu memang sempat mau pengen tambah satu lagi, cuman ayahnya bilang kayaknya kita coba dua dulu boleh ya, kecuali kalau kebobolan gitu. Saya pokoknya intinya sih kita menerima ya, sedikasinya ya sayang. Iya. Kenapa titipan? Pengen sih pengen. Cuman kan semua kembali lagi ke ini ya. Makasih ya Ratu TikTok. Makasih Ratu TikTok. Live lagi deh. Bye. Bye-bye. Pengen anak cewek biar buat bisa nemenin kasih ya. Pengen ya sebenarnya. Tapi ya kan nanti juga kan kalau udah gede juga dapat anak cewek juga. Ya pengen lah. Pokoknya minta doanya aja. Yang terbaik. Ya, sedikit tuh mengenai kecil nih ada. Waduh.